Iya, duduk. Tidak tampak apa yang terjadi sebelah hulu. Nampaknya ada barisan. Aduh, apalagi yang bilang. Ya, mohon kerjasamanya Bapak Ibu supaya panitia dapat melihat ke arah depan. Kalau mau di depan silakan duduk. Ya. Tidak tampak apa yang terjadi di sebelah hulu karena ada jilbab baju hijau baju biru yang saya lihat. Oh yeah. Ya, kalau mau di depan silakan duduk. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu, mohon maaf. Kita mengarah pandangan kita ke arah hulu. Nampak siapakan dia yang mendahului semua peserta. Kita lihat saja. Oh, nampaknya si Anu ini. Ya, kita lihat siapakah dia. Siapakah dia? Ternyata. Oh, sebentar lagi peserta akan sampai ke bendera mundur. Nampaknya sebentar lagi putaran akan segera terlaksana. Sudah terlaksana putaran untuk putaran pertama. Ketoy pemimpin. Iya, ini dia. Para moncong perahu sudah mengarah ke hulu. Ketoy Azara, juara satu. Masih semuanya masih selamat. Di posisi kedua ada Tata DF7. Apakah bertahan atau bagaimana semua? Kita lihat saja. Siapa yang menarik sekarang? Aksara ternyata memimpin untuk sementara. Ari Boy Asahara. Tata. Masih selamat. Awi dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nampaknya Ketoy di posisi ketiga. Ternyata di hulur kita lihat ada masalah. Apakah masalah mesin perahu atau apapun itu? Yang jelas anunya, ya ini dia Predator. Lambat saja Predator. Predator di posisi keempat babak semifinal. Kita lihat di bagian hulu, nampaknya ada baju putih di sana, ada baju putih, baju hitam di sana. Siapakah dia? Ya, ini dia nampaknya terus akan melaju. Siapakah nanti akan terjadi kejutan di sana? Riko KPKP di posisi terakhir babak semifinal kelas 6 PK Underbun, Desa Teluk Selimau. Kembali sudah saudara-saudara. Ya, nampaknya kembali sudah para joki mania sudah mengambil moncong perahu, sudah mengarah ke ilir. Apakah posisi akan berubah atau masih tetap? Kita lihat saja. Masih di FK atau siapakah dia? Ternyata apa yang terjadi? Nanti saya digantikan. Awi. Nampak. Kolar 6 PK melawan MJ. Honda. Ketoy Azara di posisi ketiga. Mantap memang. Semoga saja posisi 1, 2, 3 dapat bertahan hingga dan finish. Oh ya, untuk informasi hanya 2 perahu yang akan diambil meneruskan ke race final. Sayang sekali. Ya. Ternyata belum ada perubahan. Kita lihat pemirsa, apakah DF atau ke Jakarta? Kita lihat. Nah, enggak mau tahu, yang penting sampai. Ya, kita lihat siapakah dia, ada dua perahu yang akan kita ambil memasuki babak selanjutnya
Siapa kedua? Oh, ternyata satu, dua, tidak masalah. Masih berlanjut putaran terakhir akan terlaksana. Keras persaingan tuh. Dragon, terima kasih partisipasi Anda sudah menyumbang perahu, kedinting dan tenaga Anda untuk ikut, tetapi apa boleh buat. Ya, kita lihat di sana sebenarnya ternampak sudah siapakah yang mendahului. Ternyata BS masih melaju dengan kencang. Masih BS. Tata DF7 di posisi 1. Ada Awi TBR Antutan posisi kedua. Posisi ketiga ada Toy Azara. Masih DF7 atas nama Tata, masih unggul sementara, disusul oleh Awi, kemudian tidak ada. Kita lihat saja apakah mereka akan sanggup masuk dari finish. Siap-siap. Kita lihat masih posisi belum tergantikan. Masih Tata DF7. Panitia bendera akan bersiap-siap mengangkat. Ya, ini dia Tata DF7. Tenang saja beliau akan masuk garis finish. Sekali lagi akan ada dua perahu yang kita ambil. Tata DF7. Kemudian Awi TBR. Dan yang ketiga, goodbye. Thank you. Azara tidak masuk final.